Halo semuanya, balik lagi di channelnya Plastis Motovlog. Terima kasih yang sudah balik ke channel ini dan terima kasih banyak sudah follow channel ini. Apresiasi dari gua telah setia dengan gua, anjir. Oke, pokoknya terima kasih banyak. Semoga sehat selalu untuk kalian. Kali ini gua menanggapi komentar di Instagram, katanya di Cimanggu ada loh pelayanan dari Pertamina itu self service, bahwa kita yang kita yang ngisi sendiri gitu, isi bensinnya mau Pertalite atau Pertamax, kita langsung coba aja ya ke sana ya, kita uji coba, kita buktikan guys, karena gua adalah orang yang suka banget si babe. Sorry. Oke, thank you. Nissan Evalia. Nyala enggak ya, guys? Oke. Ini BTW gue lagi cobain SanDisk yang 32 GB ya. Semoga aja bagus sih. Wih. Ini bahaya banget sih pinggir jalan, dong. Bis kita Transpakuan Hino. Hino dipercaya ya, guys. Bis kita. Kenapa namanya bis kita? Kenapa nggak bis gue gitu? Kenapa ya, guys? Namanya bis kita. Ada yang tahu nggak ya? Kenapa nggak bis gua gitu? Apa bis nyong? Apa bis lu gitu kan? Kenapa nggak namain bis mereka gitu kan? Kenapa harus bis kita gitu loh? Kan masih banyak kita itu kan? Berarti itu juga milik kita kan? Kenapa tapi kita nggak bisa bawa mobil ini, bis ini ke ini ya? Kenapa kita nggak bisa bawa bis kita ke rumah? Katanya bis kita, tapi yang ngejalanin supir doang. Gua nggak boleh minjem. Tapi bis kita, ya gak? Jadi kan seakan sedikit provokasi ya namanya bis kita gitu. Kalau memang nggak mau diprovokasi ya jangan mulai gitu. Lebih baik namanya bis lu aja gitu kan, milik lu jadinya. Jadi nggak, gua nggak ngerasa jadi merasa memiliki gitu kan. Kalau udah merasa memiliki ya laksana guys. Oke guys, jadi kali ini gue lagi mau cobain pom bensin yang katanya bisa self service, yang katanya ini sebenarnya sih guanya yang infonya telat ya. Palma dia berdiri udah lama dan di sini juga udah banyak ya. Nanti kita coba ya pom bensin ngisi sendiri gitu. Kita coba nanti ketanya ke karyawannya ya. Emang ada ya? Gue baru tahu guys. Jadi kita ngisi sendiri ya udah kayak di luar negeri guys. Berarti gue yang kurangnya minim informasi ya. Tapi jadi buat teman-teman juga ini yang nggak tahu bahwa ternyata di Pertamina bisa ngisi bensin sendiri. Nanti kita coba tanyain di sebelah mana yang ngisi sendiri gitu. Oke. Full. Ya. Emang bisa ngisi sendiri, Bang? Bisa ngisi sendiri. Caranya gimana? Diangkat aja. Terus? Dipijat aja. Masukin ke sini. Ini izin ngerekam ya? Teker aja nih. Dia nanti otomatis mati. Oh. Kalau yang nggak bisa berarti dia dibantuin. Oh, siap. Guys. Oh, kalau udah, taruh. Berapa, Bang? Oke.
Gak usah, gak apa-apa. Oke, terima kasih. Apa itu, Bu? Masker, Pak. Masker. Berapaan? 5.000 satu, Pak. Yang warna hitam ada enggak? Hitam ada nih. Satu apa dua, Pak? Satu aja. Balik, Pak. Iya. Oke, siap, pikir dulu aja. Oke guys, jadi tadi isi bensin Pertamax self service ternyata full tank, cuman memang apa namanya? Tadi gua ngeliat ini full ya. Bisa isi sendiri karena tapi katanya memang kata si abangnya kalau yang nggak bisa dia bantuin kayak gitu. Oke. Masih ya, Bu? Masih, Pak. Bu, sobek. Maaf, Bu. Oke, masih ya, Bu ya. Oke, jadi kesalahan gua tadi, dia tekanannya besar. Kagak gua lihat, akhirnya sedikit muncrat ya, guys. Oke, jadi begitu, guys. Oke.